وعلى اله وصحبه اجمعين. ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه ليس في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد بنا بسند متصل إلى الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين والأولياء العاملين إلى يوم الدين أما باب فضل الصدقة Bab yang menyatakan tentang keutamaan sedekah ila anqal wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbahakumul yauma sha'iman qala Abu Bakrin ana qala faman tabi'akumul yauma janazatan qala Abu Bakrin ana

pagi atau pada siang hari ini dalam keadaan puasa Senawa akan menjawab aku Dan siapa juga yang telah menghantarkan jenazahnya ke liang kubur Bagi Nabakar berkata aku Dan siapa juga yang memberikan makanan Al-Amaminku miskinan Beliau menjawab aku Dan siapa juga diantara daripada kalian yang telah menjarai orang sakit Kata Senawa Bakrin Anak aku tapi kita bersabda tidak akan terhimpun empat perkara tadi itu pada diri seseorang melainkan atau nisayalah dia akan masuk surga melainkan dia akan masuk surga hadis riwayat daripada imam muslim maka dari sini dengan kita kita dapat mengamat berlepas kita daripada kepenatikan dan keiguan, keangkuhan, kesombongan yang ada pada diri uh, Syiah atau juga dengan kumpulan-kumpulan yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita kita tidak menyanjung dan juga tidak memandang tinggi dan hebat di waktu dengan beberapa pertanyaan daripada baginda Nabi ternyata dijawab oleh beliau dengan jawaban yang positif. Jadi itu yang nanti kita harapkan. Tentu nanti kita tidak akan melontarkan sesuatu kalau sesuatu yang dilontarkan tadi itu akan menjadi sia-sia, akan jadi sia-sia pertanyaan kita kalau pada waktu kita tanyakan, ada yang tahajud tanda takdo, ada yang puasa da? tak ada, ada yang makan tadi pagi tak ada, kan jadi sia-sia saya buat pertanyaan. Ada yang kabin sono ada yang pergi tak banyak. Ada yang kena samaudi tidak banyak, nah, itu kan jawaban positif seperti itu. Ternyata dari sejumlah sekian orang-orang yang terpilih ashabu sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk memberikan jawaban positif dan memberikan ijabah, ini memang nampaknya seperti secara kebetulan, tapi itu telah ditata dan juga telah diatur oleh Allah jalla waala yang sepertinya Allah ingin memperlihatkan betapa agung dan juga betapa tingginya maqam kemuliaan Sayyiduna Abu Bakr bin Siddiq taala anhu sehingga kalaulah pada saat ketika itu tidak ada tali komunikasi canggih yang boleh menghubungkan antara satu dengan yang lain tapi ada ittisal ar ada hubungan hati dan juga hubungan batin antara baginda dengan sahabat Kan bisa saja, boleh-boleh saja dengan saya, saya buat pertanyaan semacam itu, tapi saya sudah tahu jawabannya daripada kawan-kawan. Saya tak nana nanti dipermalukan oleh kawan-kawan. Ada yang siap untuk khidmat dalam 24 jam untuk di dapur. Saya sudah cakap dengan kawan-kawan, nanti jangan tidak siap. Kalau pada waktu habitatnya tanya orang banyak pun, kamu katakan dan nyatakan kami siap khidmat untuk 24 jam ke depan. Itu berarti saya tidak terkecewakan. Jadi seolah-olahnya seakan-akan seperti ada perbualan, ada perbincangan sebelumnya antara Baginda dengan Sayyidina Abi Bakar sini kalau Rasulullah Di mana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaan yang tidak diduga, pertanyaan-pertanyaan yang nanti lebih jelasnya dengan hadis riwayat yang berikutnya. Jadi kata Sayyidina Umar baru ja sembahyang subuh tak dan pun mana ada waktu untuk sejarah orang sakit, mana ada waktu untuk sejarah untuk mengantar jenazah kalian kubur dan tak teringin atau tak terlintas pun dalam hati nak puasa pada siang hari itu. Jawaban daripada senoman semuanya negatif. Jawaban daripada senobu maka semuanya positif. Jadi seakan-akan seperti apa yang Nabi kita inginkan dengan jawabannya itulah jawaban daripada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq Allah ta'ala anhu yang pertama dengan cara orang sakit dengan puasa mengantarkan jenazah ke kuburnya kemudian dengan memberi makan kepada fakir miskin tapi kita bersabda tidak akan terhimpun empat perkara tersebut pada diri seseorang melainkan dia akan masuk surga ini sudah merupakan ini adalah merupakan salah satu daripada sejumlah sekian jaminan-jaminan surga yang Nabi kita nyatakan kepada Sayyiduna Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu taala anhu maka dengan maqam dan juga dengan kemuliaan yang semacam itu kalau seandainya beliau dikatakan sebagai orang yang kedua setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang paling layak untuk menjadi khalifah atau juga mendapatkan kepercayaan daripada baginda Nabi untuk menjadi imam pada waktu Nabi kita sakit atau pada waktu dengan kita kita mendengar inamin amanin nasi alayya fi sohbati. orang yang paling amanah dan yang paling jujur dan yang paling baik dengan duitnya dengan hartanya dan juga dengan jiwa raganya itu adalah Sayyiduna Abi ini sedikit radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu Sina Umar begaduh kalau dengan bahasa kasarnya ada suasana klis antara beliau dengan Sayyidina babak ini sedikit roti Allah Taala maka dengan Sayyidina babakal langsung saja minta maaf kepada Sayyidina Umar atas ketelanjuran yang berlangsung tapi ternyata dengan Sayyidina Umar tidak memaafkan atau senyap-senyap saja jadi pada waktu itu beberapa waktu kemudian Sayyidina Abu Bakar pun pergi karena Sayyidina Umar tidak berkenan memaafkan Beberapa waktu berikutnya, Sayyidina Umar menyesal. Akhirnya pergi ke tempat Sayyidina Abu Bakar nak minta ampun karena tadi tidak berkenan untuk memaafkan. Ternyata Sayyidina Abu Bakar tidak ada di rumah. Tanya sana tanya sini ternyata dengan beliau ada di masjid menjumpai begida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun juga bercerita dengan kejadian yang berlaku. Omar datang menyusul dan minta maaf. Jadi Nabi kita bersabda berkata kepada si Muhammad ibnu Khattab radhiyallahu taalahu, yang pada saat ketika itu Nabi kita sangat 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 marah sekali. Jadi Nabi kita bukan membela pada waktu aku mengucapkan aku adalah utusan daripada Allah janda wa'ala kultum kadabta kalian mengatakan dusta kamu dengan dia mengatakan sadakta Wa Ama nabi yang pada waktu aku diharamkan dielakkan oleh kalian daripada harta dan juga dengan kepuluhan kepulauan yang aku perlukan, ternyata dengan dia, ternyata dengan dia telah menginfakkan segala-galanya untuk kepentingan aku dan juga dengan dakwahku. Nabi kita sebutkan, apakah kalian siap? Sinoman melutut pada tutur siapkah kalian untuk tidak kacau, untuk tidak ganggu dia lagi? Itu mereka tahu. tentang seperti apa Nabi kita membela, tentang seperti apa hmm. Nabi kita menyanjung dan juga memuji dan juga ambil berat tentang Sayyiduna Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala. Tadi saya ceritakan cerita kata Sayyiduna Rabi'atul Aslami radhiyallahu taala anhu pada orang ramai berkerumun ingin mengikuti beliau, ingin menyertai beliau. Tadi saya cerita di mana? Di pengajian Luluk, cerita dari awal. Jadi berlaku sedikit pertelingkahan uh, pembicaraan kasar antara Sina Abu Bakar dengan Sayyiduna Rabi'ah Al-Asdami radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bagaimana bagaimana Sina Abu Bakar terkasar bahasa, mengucapkan kata-kata yang memang tidak sepatutnya untuk diperkatakan apalagi kalau dengan seumpama beliau. Tapi dengan beliau secara seketika minta maaf dan minta supaya Sina Rabi'ah itu mengucapkan kata-kata yang sama. Jadi misalnya kalau dikatakan Binatang awak ini, binatang kawat tuh, nah, misalnya seperti itu. Maka dengan sindrom makan pun juga meminta agar diperkatakan kata-kata yang sama kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Rabi'ah tak, nah, tak tegama dan jelas tidak akan mungkin. Maka pada waktu itu karena Sayyidina Rabiah tidak memperkenankan permintaan tuntutan harapan daripada Sayyidina Abu Bakar agar disumpahin juga sama beliau sebagaimana Sayyidina Bakar mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Sayyidina Rabi'ah maka Sayyidina Bakar langsung mengadukan perkara itu kepada Rasulullah SAW Sayyidina Rabi'ah jadi risau akhirnya di diikuti, diekori jadi dengan beliau kejar Sayyidina Bakar pergi dan diikuti daripada belakang pada tuh diikuti oleh Sayyidina Rabi'ah ramai daripada warga Al-Aslami mengikuti Sayyidina Rabi'ah jadi kata lu jangan, jangan, jangan Jadi kata warga daripada keluarga daripada rafi'ah Sudahnya kamu diperkatakan macam yang diperkatakan tadi itu Terus kamu mau dilaporkan pula Mau dilaporkan pula kepada Rasulullah SAW Jadi kata Sinar Rabi'ah, jangan, tolong, tolong Jangan sampai kalian berhimpun menyertai aku Takut kalau nanti belakang, tengok ke belakang ternyata ramai orang-orang yang bersama aku kalau beliau marah pasti Nabi kita marah. Kalau begitu marah pasti Allah murka, hancur, mampu binasa aku. Jadi tolong, tolong balik, balik semuanya. Jangan ada yang ikut aku, biar aku memuncing di belakangnya. Jadi setelah sampai ke sana, Sina Bakar pun juga bercerita. Ada pasal apa kamu rabiah dengan Sina Abu Bakar? Diceritakan. Beliau mengucapkan kata-katanya, aku memang terasa hati dan aku merasa diperli atau terasa tersinggung dengan ucapan tadi itu. Terus dengan beliau, perintahkan aku untuk mengucapkan kata-kata yang sama. Kalau dengan bahasa saya tadi, misalnya dikatakan eh haram jeda betul enteni, misalnya. Nah ucapkan juga benda yang sama, seperti itu kepadaku, tapi saya lebih atas Jadi pada tuh bagi nanti mendengar ceritanya, maka Nabi kita bersabda, ucapkan, Qullahu rahimallah ya Aba Bagrim Rahimakallah ya Abu Bakir, Ucapkan kepadanya, moga moga Allah merahmatimu ya Abba Bakar. Tepat bijak apa yang kau lakukan dengan tidak membalas sumpah dengan sumpah, maka Sena Rabi'ah pun mengucapkannya, Rahimakallah ya Abu Bakar. Menangis Sena Bakar ketika mendengar kata-kata yang seperti itu. Jadi dari sini kita tahu <tuh> seperti apa makom, makana, manzila. Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu taala di sisi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bagaimana kita tidak terpancing emosi hati dan perasaan pada tasyiah menyumpah bahkan dengan mereka ada doa laknat khusus untuk melaknat dua orang sahabat dan yang pertama yang pertama Sayyidina Abu Bakar bin dan yang kedua dengan Sayyidina Omar dan dulu pernah saya ceritakan justru mereka menyatakan bahwasanya wafatnya bagi Nabi itu atas kesengkokolan daripada dua orang sahabat yang memerintahkan kepada putri-putri mereka untuk meracuni bagi Nabi. Jadi Sayyidatuna Aisyah atas perintah daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Hafsah atas perintah daripada Sayyidina Umar jadi mereka tidak bersekongkol untuk meracuni itu tuduhan daripada Syiah renung pikir siapa yang bersama bagi Nabi di dalam gua Thor dan juga siapa yang senantiasa selalu mudah badir ke sana dan kemari bersama bagi Nabi dan juga coba tengok sekarang ini kalau kalian ingin tahu Bagaimana mereka pada waktu di dunia dan juga bagaimana mereka nanti di akhirat Tengoklah dengan kubur yang ada sekarang ini Mungkinkah kira-kira Nabi kita itu dikuburkan atau terkubur bersama dua orang insan yang dilaknat oleh Allah Itu tidak akan mungkin akan Allah jaga bagi Nabi Jadi pada perkara seperti itu Allah yang maha kuasa atas segala-galanya banyak kejadian-kejadian yang berlaku kejadian pada waktu Nabi kita masih hidup dan juga kejadian-kejadian karomat yang berlaku dengan para sahabat dan juga dengan para tabiin dengan para ulia ilahi salihin bukan satu hal yang mustahil kalau seandainya Allah nak tunjukkan kepada kita kita nak tunjukkan kepada kita kita kalau memang benar seperti yang dikatakan oleh Syiah dua orang sahabat Nabi itu adalah dua orang yang terkutuk dua makhluk yang dilaknat dan yang dibenci dan yang khianat kepada agama kalau seperti yang mereka katakan mungkin akan berlaku atau mustahilkah akan berlaku Allah akan keluarkan dan Allah akan jauhkan kedua kubur mereka itu daripada bahu baginda Nabi SAW sebagaimana dengan beberapa kejadian yang seumpamanya yang walaupun tidak mirip seperti itu kejadian seorang laki-laki yang meninggal dunia yang pada waktu dikuburkan ternyata dimuntahkan dan ditolak oleh bumi jasanya ditolak oleh bumi yang walaupun dikuburkan 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 berkali-kali tapi tetap dimuntahkan oleh bumi itu berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mungkinkah juga akan berlaku yang semacam itu kalau memang benaran seperti yang didakwa oleh Syiah kalau memang sampai-sampai terbawa maji kalau memang terpandam dan juga terhunjam di dalam kalbu juga di dalam perasaan permusuhanmu kepada sesiapa saja kita tidak mengatakan oke okay, oke okay saja tapi jangan sampai itu dengan sahabat akan binasa hancur luluh musnah sesiapapun kalau yang akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat itu adalah ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Percaya tak dengan Al-Quran? Iya. Beriman tak dengan Al-Quran? Iya. Siapa yang dimaksudkan dengan Al-Muhajirun wal Ansar? Wasabiqun al-awalun min al-Muhajirin wal Ansar. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا Radhiyallahu anhum anhu. Ada tak yang macam tu kepada Syiah Malaysia? Ada tak ayat yang macam tu bunyinya kepada Syiah Bandung dan juga Indonesia? Ada taip yang macam tubuhnya kepada syiah-syiah nusantara atau yang ada di timur tengahnya. Jadi ini satu perkara yang wajib kita imani. Sanjungan dan pujian angkuran terhadap dua orang sahabat berkenaan. Ada yang secara infiradi masing-masing satu persatu, ada yang secara terkumpul. Jadi diantara daripada sanjungan dan pujian angkuran terhadap para sahabat Nabi sifat ama ayat yang kita lantunkan. Jadi ternyata Allah dah ridha dan dustu dengan al-muhajirun yang pertama dan juga dengan kaum asad yang kedua kita bukan di kalangan orang muhajirin dan juga kita bukan di kalangan orang ansar waladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an kemudian dengan ayat rabana la tusikulubana ba'daith hadaitana wahabdana minda dunka rahmatan innaka antal wahab Di antara daripada anugerah yang kita inginkan kekal abadi dengan kita hormat dan takdim kita kepada para sahabat sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa muslimat wahai wanita wanita muslimat la tahkiran najaratun li jaratiha janganlah sekali-kali tetangga memandang kerdil, memandang kecil, satu pemberian yang diberikan kepada tetangganya yang walaupun hanya dengan seumpama kikil kaki kambing. Jadi kaki kambing itu ya yang walaupun untuk sekarang ini diantara jadi pada makanan istimewa. Di sini jarang-jarang ada, tapi kalau kita seperti di Mesir, Timur Tengah secara amnya, itu diantara daripada tempat-tempat yang dicari atau diantara daripada makanan pilihan itulah makan sop kaki kambing kita sebut dengan sop kikil kadang ada ada juga sopnya kawarek tapi kecil-kecil saja itu tak nikmat yang nikmat itu memang dengan kakinya seutuhnya tapi udah dipatah-patahkan Allah sum sumnya sedap masyaAllah tabarakallah oh, itu kalau kita makan empat kaki sendirian setelah disop dimakan akan menanduk-nanduk kepalanya Masya Allah tabarakallah. jadi tidak disuruhkan untuk anak-anak remaja yang belum kawin untuk makan kaki kambing dari kaki ayam saja <tuh> ada di gombak situ ada satu restoran namanya restoran restoran apa diantara jadi pada sajad hidangannya itu adalah kerabu kaki ayam Ya, cari nanti kerabu kaki ayam. Ha, Masya Allah tersedap. Alhamdulillah. Tapi belum ada lagi kerabu kaki kambing. Sebab orang tahu kalau makan kaki kambing nanti akan menanduk-nanduk. Siapa yang nak ditanduk kalau tidak ada tempat tandukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa muslimat La tahkiran najaratun Tadi ada pertanyaan. Tersumalam Bagaimana eloknya, bagaimana hukumnya kawin muda? Bagus kawin muda, sangat, sangat bagus sekali. Dengan sosial antum, kalau memang ada kemampuan, kalau keadaan cukup menunjang, elok kita kawin muda, supaya dengan kita, kita cepat dapat turian kita cepat dapat turunan. Di samping, kalau kita kawin muda, itu akan membuat kita lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa. Jadi, kita tidak terumbang-ambing dengan suasana dan keadaan. Kenapa? Sebab kadang-kadang pengalaman, atau juga dengan hal-hal yang kita hadapi, itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Sehingga, dengan kita mudah paham, mudah mengerti kenapa, karena kita ada tanggung jawab. Kalau seandainya ikut madhab Imam Ahmad ibnu Hambal, madhab Ahmad ibnu Hambal, beliau berkawin pada masa usia 40 tahun. Nah silakan ikut usia 40 tahun baru kawin Tapi ikut sebagian daripada ulama Kawin cepat Alhamdulillah Usia 30 tahun kita sudah sama-sama mengaji dengan anak Untuk sekalian kita ngaji sebab usia kita baru 32 Anak kita sudah 17 tahun Alhamdulillah MasyaAllah Tabarakallah Jadi kawin bila Kawin pada masa usia 15 tahun boleh Secara undang-undang 18 Okeylah 18 tahun 18 tahun Usia 40 tahun anak kita insya Allah pada usia 22 tahun Usia kita 35 tahun Usia anak kita kira-kira sudah dalam 17 tahun 17 tahun <tuh> sehingga dikatakan Jarak usia perbedaan antara Sayyidina Umar dengan Abdullah ibni Umar Antara Sayyidina Abdullah dengan Sayyidina Umar itu tidak lebih daripada adalah 11 tahun saja Orang tua lebih tua daripada anak dalam usia 11 tahun jadi misalnya kalau usia orang tua beliau 25 tahun, usia putra beliau sudah 14 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang paling asyik lagi di zaman kita, udah berjanggut kuning, udah tua, berjanggut putih, masih nimang anak lagi Masya Allah. Sampai orang tertanya-tanya, Syekh cucu kak, bukan cucu, ini anak yang terakhir. nih adalah ramai beranggapan itu cucu apalagi cicit mungkin juga hirup rupanya bukan cucu Allah produk baru Allah musallah ala sayyidina Muhammad qala walau firsana syaitin ini itu peribahasa saja anggurnya kah buah delimanya kah mangganya kah jagungnya kah apa saja yang kita boleh bagikan kepada tetangga kita bagikan jangan sekali-kali dengan kita kita memandang remeh satu pemberian yang kita berikan kepada tetangga walau pirsana syatin. Kenapa Nabi kita sebut pirsan? Pirsan syat. Sebab itu diantara daripada makanan asasi, makanan harian mereka pada suatu ketika itu. Ikan tak ada, ayam pun jarang-jarang. Yang paling banyak kambing onta dengan lembu. Daripada tiga jenis tadi itu, yang bersaik adalah kambing dengan onta. Samping kambing sudah dah berokad. Kambing sekali melahirkan paling dua, paling banyak. Tapi ternyata yang walaupun kambing itu disembelih pada tiap tahun, berapa yang dikorbankan, berapa untuk kambing akikah, berapa yang disembelih untuk disate, dan juga untuk digulai, tapi ternyata yang walaupun kambing pada tiap pelahirkan Ternyata setakat dua saja berbanding dengan anjing sampai empat lima enam tujuh delapan, tapi ternyata dengan kambing lebih banyak. Nah, kalau makaropeng saudara kok. Tiap perkara ma'ruf itu adalah apa Apa saja, tiap kebaikan, tiap jasa Tiap pemberian yang kau berikan Senyumanmu, khidmahmu, layananmu Pemberianmu, jasamu, tauliahmu, perizinanmu, ruksahmu Atau apa saja Apa saja yang kita boleh lakukan Tiap perkara yang bagus, tiap perkara ma'ruf itu adalah Ibadah kulu ma'rufin sadaqah dari sinilah ulama atau dengan diantaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan bahwasanya ibadah itu adalah tiap amal baik. Tiap segala satu perkara yang baik itu adalah ibadah. Itu daripada hadis, sadaka. Tiap jasa ma'ruf, tiap jasa baik itu adalah sadaqah bantunya untuk berurusan, bantunya untuk membeli, bantunya untuk paham, membantunya untuk menjual, bantunya untuk memasak, bantunya untuk menanam, bantunya untuk menghidangkan apa saja kebaikan-kebaikan tidak terhitung banyaknya. Jadi taruh keyakinan yang kita tidak tahu dan juga tidak pasti dengan kebaikan yang mana kita akan beruntung, dengan kebaikan yang mana dengan kita kita akan bahagia dunia dan akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu riwayat daripada Sayyiduna Abdad Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu la tahkiranna minal ma'ruf syai'an jangan sekali-kali kau memandang remeh satu perkara ma'ruf yang kau lakukan yang walaupun hanya dengan senyuman manis saat ketika kita berjumpa dengan saudara kita jadi kata pepatah kita kurangkan manisan dalam makanan Hah? dalam minuman dan lebihkan manisan dalam senyuman. Ha, bagus. Tadi tapi itu juga mubalaghah sebenarnya. Sampai dikatakan lebih manis daripada madu itu tak betul lah. Jadi, senyumnya lebih manis daripada madu. Ada ada peribahasnya itu yes. <tuh> Rambut hitam Daripada arang, itu betul lah. Kemudian, <coughs> dengan senyum, lebih manis daripada madu. Jangan hmm, kan dengan madu. Dengan buah limau pun lebih manis. Buah limau daripada senyum. Qala bismillahirrahmanirrahim. Datah kirana imnan ma'rufi syai'an. Walau antalka bi Kenapa? Sebab, keceriaan itu tidak ada nilainya. Dan tak ada batasan. Kau, dengan wajah yang ceria, kita dengan tolak katil wajah membuat orang tenang, membuat orang senang. dibalik jadi pada ketenangan dan ketentraman tadi itu akan wujud macam-macam ilhamat yang Allah anugerahkan kepadanya, berkembang IQ-nya, berkembang pemikirannya. ternyata dengan suasana yang menunjang, dengan suasana bening dan nyaman kadang-kadang dengan kita ini boleh kita rasakan kita rasakan pada masa kita di pengajian kita rasakan pada waktu kita meeting kita rasakan pada waktu kita dengan keluarga kalau suasana bening harmoni dengan senyuman manisnya yang dengan kita masya Allah tabarakallah mampu entah datangnya daripada mana-mana ilham itu daripada mana atau wahnya datang daripada mana-mana kita juga tidak tahu tapi dengan suasana yang ada tadi itu mampu untuk kita memberikan yang terbaik kita berikan penjelasannya kita berikan panduannya kita berikan pencerahannya kita berikan bimbingannya kita berikan nasadnya mana enak sekali dari mana ketentraman hati dan juga dengan kenyamanan kita pada waktu kita bercakap itu kadang-kadang datangnya daripada suasana yang indah suasana yang indah akan mendatangkan satu perkara yang indah tadi pada waktu di pondok kita membaca Hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Di dalam kitab Muqtasad ibn Abi Jamrah Nabi kita bersabda Iqra'ul qur'ana ma'talafat Bihi kulubukum Wa idakhtalakum bada'uhu Makna hadis seperti itu Bacalah Al-Quran seketika hati kita Bening, tentram, dan nyaman Dan kalau pada itu kita Sudah tidak boleh konsentrasi Tinggalkanlah dan hentikanlah Bacaan, kenapa Seperti itu, sebab kita tidak dapat mengira dan tidak dapat mengukur rahasia-rahasia yang ada di dalam al quranul Karim Asrarnya, nafahatnya, fuyudatnya, kebaikannya Jadi kalau dengan sumpah satu huruf saja akan dibalas dengan 10 kebaikan di sisi Allah Kira-kira dibalik jadi pada rangkaian wahyu, dibalik jadi pada rangkaian ayat yang diturunkan kepada baginda pada malam yang teristimewa pada bulan yang istimewa daripada sang pencipta yang maha maha hebat dan agung dengan perantaraan malaikat jibril yang mulia pada malam yang mulia di bulan yang mulia kepada insan yang paling mulia dengan wahyu yang mulia maka agar dengan kita kita dapat menyalami dan juga dapat menikmati dan juga dapat merasakan kenikmatan, kelezatan, atau juga dengan asrar yang ada di dalam rangkaian ayat, maka la buddha minat isti'adadat. Harus ada kesiapan hati, kesiapan diri terlebih dahulu. Bersihkan lapangannya atau tempat pendaratannya, bersihkan pangkalannya, jadi yang pertama kita bersihkan. Hati kita daripada segala noda, daripada ranco-ranco yang boleh membahayakan kita. Jadi supaya jangan sampai... Kebaikan-kebaikan atau asrah dan nafat yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim itu tidak dapat bertapak di dalam hati kita. Maka Nabi kita syaratkan di situ kalau pada waktu kamu membaca Al-Quran, baca Al-Quran pada saat itilah ful kulub, indah itilah hati kita bening dan tenang. Sebab dia yang mampu untuk memberikan respon yang positif. bukan untuk dibaca, bukan untuk diperdengarkan, tapi untuk kita resapi, untuk kita pahami dan juga untuk kita amati sehingga dengan bacaan kita tadi itu Masya Allah, Tabarakallah, pahat secepat pancaran cahaya mampu untuk melenyapkan kegelapan secepat itu juga lampu yang walaupun malam-malam yang walaupun dengan cahaya jadi kalau dengan kita kita berbicara tentang perbandingan Lampu tidak ada fadha'ilnya, matahari tidak ada sinar matahari, tidak ada fadilatnya, cahaya bulan pun juga tidak ada fadilatnya. Secara pasti, yang walaupun tidak ada kelebihan dengan lampu atau dengan cahaya, tapi dia mampu untuk menyikap kegelapan secara seketika. Sekarang bagaimana dengan Al-Quran yang dibaca? Keutamaannya dengan bacaan, keutamaannya dengan ayat, keutamaannya dengan wahyu, keutamaannya dengan asrar, yang ada pada tiap ayat, yang ada pada tiap surah, Fadha'il tentang surah, Yasin Fadha'il tentang surah, Al-Ikhlas Fadha'il tentang surah, al Al-Kafirun surah, Al-Kafirun surah, al surah, Kafirun, kafirun surah, apa? surah, Al-Kafirun, Kafirun juga surah, dengan surah, Al-Waqi'ah Maka kita inginkan yang ingin ada Keutamaan dan kelebihan yang ada dalam ayat-ayat Atau yang ada di dalam suara tadi itu maka yang pertama harus ada kesiapan hati pada waktu kita membaca dan juga yang secara khusus dapur. Kemudian yang kedua, kalau ikhtilafatil qulub, kalau hati kita sudah tidak boleh fokus, tidak bisa konsentrasi dengan bacaan Nabi kita suruh untuk kita berhenti kenapa? Sebab supaya paham dengan bahasanya melakukan kesilapan dan kesalahan yang walaupun kecil itu kadang-kadang akan jadi besar kesan buruknya Kalau kesalahan kita itu kepada orang-orang tertentu Nah bahasa begitu kita boleh paham Salah dengan uh, Bang Azri Tersalah dengan Bang Azri Tersalah dengan Ustaz Talan Dengan kita-kita Mungkin tidak terlalu masalah sangat Tapi kalau kita tersilap bahasa Tersalah dengan orang-orang yang ada otoriti Yang ada jawatan, yang ada kedudukan, yang ada kerajaan itu jadi besar permasalahannya. Oh iya, seperti itu paham sungguh. Kesalahan kecil pun, kalau dengan sultan jadi besar. Kesalahan kecil pun, kalau dengan presiden jadi besar. Kesalahan kecil pun, kalau dengan ketua jadi besar. Nah, kalau paham bahasa semacam itu, bagaimana kalau kesilapan kita tuh dengan yang maha-maha hebat, dengan yang maha-maha agung, dengan yang maha-maha berkuasa? Yang pada waktu kau membaca ayat-ayatnya, kamu lengah, kamu lalai, kamu tidak fokus, kamu tidak konsentrasi. Ayat nah, yang nanti kita khawatirkan, kesalahan kamu pada saat ketika kau membaca, melanturkan ayat, sedangkan hatimu tidak lagi dengan ayat, konsentrasimu kepada hal-hal yang lain. Kalau dengan bacaan sajak, kalau dengan bacaan puisi, mungkin ya dianggap salah juga, tapi tidak sebesar kesalahan kita pada waktu kita lengah dengan bacaan ayat ayat suci Al Quranul Karim. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> kan mungkin mungkin saja dengan baginda Nabi bersabda seperti ini pada tiap persendian tulangmu kau wajib membayar sedekah dengan kegunaan atau juga dengan penggunaannya kullu selama minan nasi diwajibkan sedekah atau dituntut untuk kita bersedekah kepada tiap sebagai pampasan, sebagai tebusan kepada tiap persendian tulang yang ada pada anggota tubuh kita yang jumlahnya tidak kurang daripada 360 kulayau <tik> minta tiap hari kita wajib sedekah lebih kita bersabda ya dilu bainal istaini sadaqah mungkin mungkin saja Nabi kita bersabda ya dilu bainal istaini ibadah yu'inur rajulu ala dabat yu'inur rajula aladabatihi itu adalah ibadah tapi nabi kita tak kata ibadah sebab belum tentu tiap ibadah itu adalah sedekah tapi pasti dan pasti tiap sedekah itu adalah ibadah yang pertama kemudian yang kedua karena dengan kita secara tidak langsung kita memang digalakkan untuk kita menjadi orang-orang yang pemurah menjadi orang yang senang bersedekah, bersedekah dengan duit, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pikiran, bersedekah dengan suasana. Kita amankan suasana lingkungan itu adalah sodako. Kita buat swa dikin, buat suasana bening dan nyaman itu adalah sodako. Bersikap adil itu adalah sodako. Qala Nabi kita senaraikan satu persatu untuk kita membayar income tax Ataupun juga dengan GST Anggota tubuh bagian-bagian Yang ada pada diri kita masing-masing Tuntutan sedekah yang dituntut Itu tak banyak mana Kalau kita bandingkan dengan Kegunaan yang ada pada tiap bagian Bagian yang ada pada Anggota tubuh kita masing-masing Masya Allah Coba tengok, nih lima jari Kalau kita tengok jarinya Kucing pun juga lima Saya tak pernah menghitung Kalau <tolong> untuk pasti coba dihitung jadinya kucing, kambing, lumbu dan lain sebagainya Tapi kira-kira banyak mana kegunaannya jadi kambing Banyak mana kegunaannya jadi kucing Paling kalau ada kegunaan untuk mencakarnya Menyakiti Ada tak menghitung-hitungkah misalnya dengan jarinya Ataupun juga memberikan dengan jari-jarinya Atau main gitarkah dengan jarinya Ataupun juga katakan saja dengan kucing Gunakan jari yang lima main laptop misalnya juga, type apa, Papa dia diambil handphone, terus dia main handphone masuk dalam grup masak. tetap tak ada yang walaupun ada di antara daripada binatang yang dengan jarinya lebih besar daripada jari manusia, tapi yang punya kegunaan yang nilainya besar, manfaatnya banyak. Itu cuma hanya jarinya manusia, matanya manusia, telinganya manusia, mulutnya manusia, kakinya manusia, semuanya mahal, takkan. Kalau dengan seumpama lampu yang kegunaannya hanya untuk menerangi itu biar pada tiap bulannya kita kena bayar. Sementara dengan seumpama mulut yang bercakap dengan seribu satu bahasa, dengan seribu satu rentak, ataupun juga dengan seumpama tangan yang dengan manfaatnya mutaat, tidak, terus tidak kita bayar income -nya. Jadi, yang walaupun itu wajar, patut, dan sangat-sangat bijaksana, akan tetapi kena kemampuan tidak sama, kekayaan tidak sama, penghasilan tidak sama, duit pun juga tidak sama. Maka bagaimana dengan mereka-mereka yang tinggal di belakang masjid yang disebut dengan ashabus sofa? Suruh bersedekah 360 ringgit pun banyak, 360 ribu rupiah pun juga banyak, 360 rial pun juga banyak. Maka Nabi kita perjelas sedekah itu tidak mesti harus dengan duit. Bersikap adil itu adalah sedekah. Membantu seseorang untuk membawa barang ke pulangnya itu adalah sedekah. Tuh ngisi dulang, ngisi nampang, ngisi makanan, tuang kante itu juga adalah sedekah. Wayar mata itu adalah sedekah. Ucapan yang bagus, kalimah Tidak mesti dengan ucapan la ilaha Buat orang tersenyum, buat orang senang, buat orang seronok. Tapi keseronokan dengan ucapan dengan catatan dengan syarat jangan berbohong. Kalau berbohong Nabi kita bersabda mungkin sepatah kata palsu, sepatah kata pembohongan yang keucapkan ucapkan agar orang restu dan ketawa atas ucapannya itu akan menjerumuskan kamu ke dalam lembah murka Allah lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Kesimpulannya jangan jadi pelawak. lucu, tidak mesti harus jadi pelawak. Kadang-kadang kita cakap benda-benda betul, tapi orang ketawa. Misal seperti kepanjangan daripada BMW. BMW itu kepanjangannya adalah bersama melawan Wahabi. tawa juga orang. BMW. Hah. Ada lagi kepanjangan-kepanjangan yang seperti itu. Allah oh, apalagi nanti kumpulkan yang yang seperti itu BMW BM di ada juga sana disebut anti maulid anti data lupa dan lama dan hmm. boleh jadi lucu padahal kita tidak mengelirukan oleh nah wa yumitul adza wa kullu dan tiap langkah kita melangkah menuju masjid itu adalah sedekah yumitul ada dan juga mengelakkan segala gangguan daripada jalan itu adalah sodaka renung dengan yang terakhir tidak lebih daripada mengetepikan sampah batu paku kayu duri kaca dan yang sejenis itu adalah sodaka besar pahalanya yang pada itu dengan kita, kita mengetepikan ranjau-ranjau dan juga dengan gangguan-gangguan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga dengan kenyamanan kita. Bagaimana kalau hidup kita itu untuk kita mengetepikan ranjau-ranjau syirik, haram, maksiat, mungkarat supaya jangan sampai menghalang perjalanan umat menuju Allah Jalla wa'ala. Itu lebih daripada sadaqah Jadi agar bagaimana dapat kita sisihkan ria dan ujubnya Dapat kita ketepikan hasut dengkinya Dapat kita ketepikan angkuh dan sombongnya Dapat kita ketepikan sifat-sifat tercela daripada kita Dapat kita ketepikan sifat-sifat buruk daripada manusia dalam pergaulannya sehari-hari Agar bagaimana perjalanan kita itu tidak ada halangan Yang kalau pada waktu kita meroket dengan doa Secepat kita membaca astajib lakum seperti itu ijabahnya daripada Allah Jalla wa Ala. Secepat kita membaca udzukuruni langsung saja secepat bacaan kita adzukurkum kita langsung diingat oleh Allah Jalla wa Ala dengan pertolongan dan juga dengan perlindungannya. Ya. Bila akan berlaku yang seperti itu hilangkan ketepikan ranjau-ranjau syirik pahaman-pahaman serong pandangan-pandangan yang memperangkap dan juga yang menyesatkan kalau tujuan kita molos agar bagaimana umat ini tidak terhalang perjalanan mereka menuju Allah dengan hal-hal negatif dengan perkara-perkara haram yang tidak sepatutnya dihalalkan dikatakan halal yang tidak sewajarnya dikatakan haram dikatakan haram itu juga keliru dan mengelirukan bahkan itu masuk daripada perkara syirik di antara daripada asbab borida mengharamkan yang halal dan juga menghalalkan yang haram. Itu kita singkirkan dengan ilmu, dengan pencerahan dan juga dengan bimbingan daripada kita. Kalau orang molos berjalan untuk menuju Allah akan lebih molos lagi perjalanan kita untuk kita menuju <tuh> surganya Allah, ceritanya Allah. <tuh> Jalla wa ala adzani tariki sadaqah muttafaqun alaihi. Jadi dari sudut sanalah Bagaimana dengan ilmu dan ulamanya diangkat pertabat mereka oleh Allah dengan bahasa istifham hal yastawil hal yastawil ya'lamuna waladina la ya'lamun kenapa dipertanyakan dipertanyakan dengan pertanyaan yang seperti itu sebab karena peranan ilmu dan juga dengan peranan daripada ulama yang mampu untuk memberikan pencerahan dan penerangan, yang mampu untuk membersihkan kehidupan umat beragama daripada hal-hal yang tidak diritai oleh Allah Jalla Wa Ala. Itu makna hadis yang berbunyi mautul alimi mautul alimi thulmatun la tusad kematian seorang alim itu laksana bolongan yang tidak dapat ditampal, bolong semakin banyak ulama yang meninggal semakin merebak kejahidan dan kebodohan di masyarakat na'am Kalau an aisyata radhiyallahu ta'ala qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa ala insan khuliqa kullu insan diciptakan tiap manusia daripada anak adam itu dengan 360 persendian tulang Paman kabar Allah, tengok bahasanya, Siapa yang takbir <tuh> Wa hamidallaha mengucapkan hamdallah <tuh> Wa halalallaha mengucapkan la ilaha illallah <tuh> Sabahallah mengucapkan tasbih <tuh> <tuh> Astaghfirullah beristighfar <bin> <tuh> Qala wa azala hajaran antari kinas <tuh> Atau mengetepikan <tuh> batu daripada jalanan Atau pun juga seumpama duri Seumpama tulang Atau <tuh> melakukan amar ma'ruf Atau mencegah daripada kemungkaran <tuh> sejumlah bilangan 360 Pak Yauma Idin kalau kita mampu untuk melaksanakan 360 kebajikan pada tiap hari yang pada hari itu Nabi kita bersabda dia berjalan wakat zah zahanaf dia telah berhasil untuk menyingkirkan dan menjauhkan dirinya daripada binuraka maksudnya apa sesiapa saja yang beramal dengan 360 macam kebajikan tahlilnya, tasbihnya, tahmidnya. Ini kenapa mutaadidah seperti ini? Satu supaya kita lebih semangat. Kemudian yang kedua agar dengan kita kita memberikan haknya masing-masing. Jangan Quran saja terus-terusan, jangan dzikir saja terus-terusan. Juga ada salawatnya, juga ada sumbahyangnya, juga ada tilawahnya, juga ada tasbihnya, ada istighfarnya. Kenapa? Masing-masing amalan-amalan yang kita amalkan itu mempunyai peranan tersendiri dan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Asbab musababnya istighfar, asbab musababnya sedekah, asbab musababnya salawat. Jadi kita tidak tahu dengan asrar al-kain al asma. Tak tahu dengan kita rahasia-rahasia yang ada pada zikir-zikir yang kita lantunkan. Maka pada waktu kita bergelut, dengan satu persatu daripada macam-macam zikir dan amalannya kita laksanakan Sebanyak asrar yang ada pada azkar pada zikir-zikir tadi -zikir itu sebanyak itulah kebaikan yang akan kita dapatkan tak penting tahu tentang asrar dan rahasianya yang penting kita baca dan juga kita amalkan kalau kita tidak tahu sekalipun tetap kita akan diberikan ganjaran dan balasannya Nabi kita bersabda wa nahyin anil munkari sadaqah Ya kalau wa amrin bil ma'roof esodaka, wa nahi alimu kari esodaka, wa fi boti ahadi Begitu Nabi kita sebut bodoh, mereka pada bertanya. Aha. Yang tadi itu tak ada tak ada ishkalkan. Jadi memang begitulah otak manusia. Jadi bukan saya saja. Jadi kadang-kadang orang terasa pelik kalau sudah sebut bab kawin, bab nikah, bab kimak nampak respon sedikit, nampak respect pada waktu kita menyebut. Nah, nih sahabat pun macam tu juga. Berarti kalau pada tudingan kita kita bagi sedikit apa namanya tanggapan atau juga respon pada waktu disebut itu berarti kita punya perasaan seperti para sahabat. Nabi kita sampaikan satu bersatu tahlil, sedekah, takbir, sedekah, tahmid, sedekah, manfaat, semuanya senyap. Tidak ada pun yang mengusul, tidak ada pun yang tanya. Tapi pada waktu Nabi kita sebut dan pada kemaluan salah seorang kamu juga suka. Ya Rasulullah. langsung bertanya mereka. Sholat. Sebab pada waktu saya di Bogor ada salah seorang daripada sahabat. Katanya, apalagi kalau dengan Syihnor. Kalau sudah sebut bab nikah kawin, wah ceria sangat, semangat sekali. Kenapa tidak ceria? Ini sahabat pun juga ceria pada waktu sebut yang ada dengan nikah kawin. Kalau wafi bodi ahadi kau sadar kok. Dan pada bodoh, pada kemana salah serang daripada kamu sadar kan? Cuma nabi kita sebut begitu saja. Nabi kita tak sebut hubungan intim. Nabi kita tak sebut projek. Nabi kita tak sebut uh, main. Nabi kita kata pada kemaluan kalian. Tapi sahabat punya paman yang tajam. Oh, berarti itu jima. Pibut ya hati kau sadar Sahabat paham. Sehingga langsung minta penjelasan daripada baginda. Ya Rasulullah, ayati aduna syahwatahu tahu wayaku ajrun sahabat jadi heran salah seorang daripada kami nyalurkan nasunya dengan pasangan terus dapat pahala <laughs> aneh kan ini nafsu ini syahwat ini menurutkan keinginan naluri seks dapat pahala lagi sudahnya nekmat nyaman dapat pahala pula Oh, sonok banget, masya Allah, terbarakas, oh, no sekali. Ya, kurang lebih hajrun. Nabi kita tak jawab. Nabi kita bagi kiasan. Ini dalil kias. Nabi kita suruh mereka berpikir. Suruh gunakan IQ, gunakan pikiran, gunakan rasional. Yang kalau seandainya benda itu dia buat secara haram. Dosa tadi ya? Ya tentu ya. Nah udah. Kalau pada itu buat secara haram itu berarti dosa. Berarti kalau pada itu kita lakukan secara halal itu adalah kebajikan. Tapi itu bukan satu-satunya sedekah bang. Ya ini keluar kemana mana mantang-mantang sudah kawin ngaji tak nah, tahalil tak nah, tasbida udah banyak dah saya proyek sudah kamu bukan itu satu satunya itu satu daripada sekian macam sedekah sedekah dengan tahlil sedekah dengan tahmin sedekah dengan membantu sedekah dengan menolong jadi jangan bahasa kita sih mungkin barangkali apa yang lekat tersebut Mengipit-mengipit disebut mengimpit mengimpit berkepit. Berkepit dia dengar istri sepanjang 24 jam. Eh, hey, hey, aji, Haji, mana Haji? Sedekah, sedekah. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Naam. <laughs> abang tahan mata bang sekejap lagi bang 10 menit kesian abang Allah mata yang bertahan mata yang ditahan tuh nanti mata yang akan tidak akan masuk neraka pada hari kiamat besar. Allah. <laughs> Bang Adri, Tahan Mata, semuanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lah, pengajian tengah malam orang udah udah sekarang jam-jam begini. Nanti kita buat pengajian. Kalau di kita di sini masih oke-oke lagi. Yang lebih hebat lagi itu yang live dengan kita. Itu tak ada dorongan, dia sendirian saja. Kalau masih ikut juga dalam pengajian pukul 12 malam seperti ini, memang luar biasa hebat. Tapi macam mana pun semuanya itu dengan dilatih. Kemudian yang kedua semuanya itu dengan dilawan. Jadi kalau pada tu dia punya kehendak-kehendak dia kita turutkan, maka pada tu kita punya kehendak dia juga harus turutkan. Begitu cara kita bermuamalah dengan hawa nafsu. Jadi pada tu dia nakkan sesuatu dengan kita. Dia nak makan, kita makan. Dia nak minum, kita minum. Dia nak pergi, kita pergi. Dia nak nonton, kita nonton. Oke, okay, bagus. Nah pada waktu aku nak ngaji, pada aku nak ibadah, pada waktu aku nak berzikir, awak juga kena ikut aku. Itu baru bijak. Jadi kita tidak mau, nafsu kita hanya inginkan kehendaknya. Tapi pada waktu kita berkenak dengan yang bagus, berkenak dengan yang baik, ternyata dengan dia tidak mendukung, tidak menyokong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab sadaqah. Qala padhalika, padhalika idha wadha'ahakil halalikana lahu ajrun o muslim. Sampai untuk urusan hubungan intim pun kita dapat pahala. Mamin mustibin yakri sukarsa yang ada tanah, yang ada lahan, jangan dibiarkan gersang. Mampunya nanam pisang sang, mampunya nanam mangga enggak, mampunya nanam manggis mampunya nanam rambutan tan, mampunya menanam sawit wit, getah tak terpulang. Yang penting jangan tidak ditanam. Jadi nabi kita bersabda barang siapa tidak ada daripada seorang muslim yang menanam tanaman atau yang bercocok tanam. Yang risu garsan itu kepada yang ada pohonnya. Yazra'u zar'an itu seumpama padi dan gandum. Terus dimakan oleh manusia ataupun juga burung, ataupun juga binatang. Kalau dicuri orang pun itu akan menjadi sedekah kepada kita. Masya Allah kalau kita punya lahan besar dalam berapa puluh ekar dah tanam durian kalau tidak sampai kepada kita pun duriannya hanya jadi rebutan monyet monyet apa monyet keras saja brau atau yang seumpamanya, tetap kita dapat pahala kalau seandainya jadi makanan gajah kita juga tetap dapat pahala jadi makanan ikan kita juga tetap dapat pahala Bismillahirrahmanirrahim ilahkanatlahu sadakah mutafakun alaihi Wa lahu dan yang dicuri pun juga jadi sedekah. Kalau perlu kita tulis halal, cop jakim. Wah oh, hebat lagi orang banyak. <tik> saya orang tak malas mengambil. Kalau tidak akan jadi berdesak. Kadang-kadang ada dusun, terbiar. Kalau dipetik pun tak ada harga. Kalau pada waktu musim durian, musim rambutan musim durian tu kadang-kadang setumpuk sepuluh ringgit ya. Itu pun saya bagi tambah lagi. Dah dia dia hal apa? ya lubangnya dah memang masa semuanya lima enam biji kadang kadang pinggir pinggir jalan kalian <coughs> ya bukan kelas musang king lah yang jenis jenis ayam king ikan king yang harganya memang tak mahal sangat kalau musang king itu terlampau mahal allah musang king sekarang mungkin dalam lima enam puluhan per kilonya tapi kalau pada musimnya ya lima belasan 18 belasan jadi, musim durian kadang-kadang sampai takut makan, rambutan sampai hitam, sampai kering, tak ada yang nak peti. Kenapa? Sebab kadang-kadang lebih mahal biaya memetik daripada harga jualannya, sampai terbiar. Dulu saya pada di Kalimantan, jalan daripada Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah. Tinggal samping-menyamping jalan, buah rambutan dengan dusun rambutan, kemudian dengan cempadak. Ya Allah ya Rahman Rahimin sayangnya kok kenapa sampai dibiarkan kering seperti itu Karena orang tanah yang minta pun tak ada Itu meminta tak ada Kalau seandainya ke dusun Coba kalau kita modal sedikit 50 ringgit Modal sedikit 50 ringgit itu kalau dengan nilainya sudah dalam berapa? Ratus, banyak, petik, bawa, letakkan depan masjid Kalau perlu letakkan depan pondok pesantren Insya Allah kalau tidak ditulis halal pun Rebut orang yang nak Masukkan dalam kantungan plastik, letakkan depan sana, tulis halal, terus ada lugu Jakim di situ, oh, hebat lagi masya Allah. Terbaru. Tuh, yang dicuri pun, dimakan secara haram pun ternyata sedekah. Jadi kalau seandainya kita kecurian seperti dengan buah-buahan, dengan sumpama, durian, jangan sampai kita dapat pahala sedekah sementara dengan pencuri dapat dosa, halalkan saja. Jadi tulis saja itu halal. Siapa yang nak ambil saja, tak perlu izin, asalkan asalkan jangan ditebang atau asalkan jangan sampai dihabiskan semuanya. Nah, petik petik saja. Kalau nak ambil ambil saja, tapi ingat tuan kebun atau juga dengan tuan dusun si pemiliknya. Na'am. <laughs> <tuh tuh> Shallallahu alaihi wasallam hadis yang terakhir. Na'am. Kala <tuh> Coba tengok hadis yang diwatkan di sini. Nabi kita bersabda, seorang laki-laki melintasi sebuah lorong, menjalani sebuah jalan, terus dia tenampak marara julun bi di ala tarik. Tenampak ada dahan kayu yang menghalang laluan orang ramai. Jadi ada pohon tumbang atau ada dahan yang patah sehingga menghalang kemudahan lalu lintas. Jadi dengan dia menggunakan lam takit. Jadi kata si laki-laki tadi itu la uhan la unahyana. Unah Naha aku akan singkirkan. Aku akan ketepikan. Ini daripada jalanan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Ambil gerak gaji. Rekrok, 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 rekrok kita gerak gaji. Atau kalau seandainya ada apa namanya dinsu atau apa itu yang hmm, ngeng <SILENGALAN> susah mana demi untuk kenyamanan orang-orang paking -orang. paking elok letak kasut elok masya Allah <SILENGALAN> tabarakallah sidai baju elok kadang-kadang kita pada masa hurut pada masa tashkil gantungan baju itu tak banyak mana ya udahlah dengan kita kita bagi pulang bagi kesempatan kalau kita sidai memanjang Peluang untuk orang jemur baju habis, tapi kalau kita bunga guna apa hingga? Uh, apa itu? Jadi kita gantung situ, los, sidai baju kita. Boleh, ukuran yang seperti ini pun boleh dalam 20 baju jubah. Berbanding hmm. kalau kita letak kain kita di situ, kita dengan kain kita sejak sendiri monopoli sendirian. Orang pun juga nak jemur, kain nak jemur baju. Nah itu yang seperti itu perkara kecil dalam kehidupan kita sehari-hari Tapi ternyata kecil-kecil yang kecil tadi itu Boleh membawa seseorang ke dalam surga Artinya apa? Artinya Allah itu maha pemurah Artinya Allah itu maha penyayang Artinya Allah itu maha hebat Artinya Allah itu nakkan kita ini semuanya masuk surga Yang walaupun dengan benda kecil tadi itu Surga Allah itu terlampau maha Nabi kita bersabda Allah inna sil'atallahi yang Allah tawarkan itu terlampau, terlampau mahal. Tapi Allah bantu kita untuk kita mendapatkan yang termahal tadi itu. Sehingga hanya dengan sumpah memotong dahan kayu yang menghalang kelancaran lalu lintas. Balasannya itu adalah syurga. Pa'udukhilan jannah tak akhirnya dia pun Allah masukkan ke dalam syurga. Wala -kh, muttafakun alaihi wa anhu insyaAllah pada pertemuan. Datang. Ada soalan sila. Oh. Ha, atau apa hukumnya? Sudah <coughs> dekat ku 12. Hari raya. Hari ini ditanyakan macam mana hukum perayaan yang dengan kita ikut juga mengucapkan sabas selamat menyambut hari. Ha? Ha atau dengan kita kita hadir karena kita dijemput atau juga dengan kita kita merayakan dengan letupannya jadi ritual, ritual keagamaan itu memang berbahaya kalau kita ikut serta jangankan dengan ikut merayakan dan juga ikut <tuh> melantunkan nyanyian-nyanyian, ucapan-ucapan, ritual-ritual yang mereka lakukan, tidak lebih daripada tasyabuh saja sudah diharamkan, bahkan nabi kita bersabda Pahwa min hum, man biqomin, bahwa minhum mentasyabbehabi komen bahwa minhum Elak daripada pakaian yang seumpama ada salibnya, Elak daripada pakaian yang memang itulah merupakan ciri khasnya mereka. Jadi kalau saya dipakai pakaian itu kita pakai dan juga dipakai sama mereka, hershel saja, oke, okay oke -okay saja, tapi kalau itu merupakan pakaian khusus, ritual khusus dalam agama mereka mengucapkan sabar akan selamat berarti selamat atas perkara syirkiat yang mereka lakukan jelas itu hukumnya haram <tuh> lakukan ada ada yang itu ada tempat di arah di langit duduk atau dengan yang seumpamanya katakan ya Allah jadi bagaimana kalau seseorang yang punya keyakinan seperti itu kalau seandainya yang berkeyakinan seperti itu itu di kalangan mereka-mereka, memang begitulah akidah mereka. Jelas tidak akan timbul waris mewarisi atau tidak mewarisi, sebab mereka satu akidah dan juga satu pendirian. Yang timbul masalah, kalau dengan sumpah makita, dengan orang tuanya, seseorang, dengan orang tuanya yang berpandangan berkeyakinan seperti itu, berkeyakinan dengan akidah, tasbih, dan tajisim. hulul, stiwa, duk, besela, atas langit. <tuh> Dulu pernah kita sebutkan ada yang mengatakan Allah itu di langit karena firman Allah yang berbunyi Aamintum tum sama apakah kamu tidak merasa takut aman dengan yang di langit jadi sehingga dengan ayat yang seumpama itu dan juga dengan ayat Ar-Rahman alal arsyistawa Begitu juga dengan perjalanan Al-Isra'i wal Mi'raj -me Mereka katakan Allah itu adalah di langit Tapi dalam waktu yang sama Ada juga kumpulan yang mengatakan Allah itu di bumi Waktunya <coughs> Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Ini zahibut ila rabbi Sayahdin Aku pergi menuju Allah Yang akan membimbing aku Kemana Nabiullah Ibrahim pergi Sayat ini zahibut ila rabbi. Aku pergi menuju Allah. Ternyata beliau berhijrah ke Betul Makdis atau ke negeri Syam. Berarti itu membuktikan bahwasanya Allah di bumi. Karena itulah yang dituju oleh Nabi Ibrahim. Jadi kata mereka tak. Itu maksudnya bukan zat Itu maksudnya adalah rahmat Dan luasa kudrat Jadi mereka takwil Begitu juga dengan ayat yang senantiasa kita sebut-sebut bahwa ma'akum aina ma'akum dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi itu membuktikan Allah ada dengan kita semuanya di mana saja kita berada. Kita di sini dengan Allah, kita di gua dengan Allah, kita di atas dengan Allah, begitulah seterusnya. Dan itu menunjukkan kepada ta'addud atas jumlah bilangan berapa kita, sejumlah itulah bilangan Allah Jalla wa'ala. Itu mereka ta'wil. Kata mereka bi Allah dengan kalian itu dengan ilmunya, rahmatnya, pelindungannya. Yang peliknya dengan mereka pada waktu kita takwil ayat-ayat tertentu kata mereka tidak boleh. Kalian itu mu'attilah. Tapi kalau pada waktu mereka takwil kita kena akur. Jadi siapa yang memberikan wewenang kepada kalian? Hanya kalian saja yang boleh takwil, kami tidak boleh. Pada waktu kita perangkap mereka dengan ayat-ayat pada waktu Nabi kita berkata kepada Sinau Bahkan jangan sedih Allah sedang bersama kita nah, Itu berarti dalam gua lah tuh Itu pada waktu itu bersembunyi di dalam gua Sar Jadi kalau ditafsirkan seperti itu Kata mereka tidak Itu masuk bersama kamu Inna Allah ma'ana bersama kita Itu dengan pemeliharaan Dengan pelindungan Kenapa kalian takwilkan ayat-ayat yang seperti itu Sementara ayat yang menyatakan Allah di langit Kalian tafsirkan secara hakiki Itu ketidakbijakannya mereka Kalau dengan kita Sebagaimana tadi kita takwil Ayat yang berkenaan dengan supama Di atas Ay, Rahmatnya Allah di atas Atau nah, juga Allah, rahmat Rahmatnya Allah Anugerahnya Allah Di atas aras istiwa Dengan mana istaulah berkuasa Begitu juga dalam perjalanan al-isra'i wal-mi'rah Jadi kembali kepada tentang perkara tadi Itu yang beranggapan Orang yang musyafiha mujasimah itu kafir Tidak ada tawarus Tidak ada waris-muwaris Kemarin saya dikasih kitab sama Sahabat kita yang bernama Syekh Omar Omar Beiruti Dia bagi kitab Kitab itu tentang Pemurnian akidah al aimmatul arba'ah yang mereka katakan akidah mereka yang empat ini akidah imam-imam kita yang empat itu adalah akidahnya seperti salafi mujassima mujassima atau juga musyafiah jadi di situ dinyatakan dan disebutkan hampir tidak kurang daripada pernyataan ratusan ulama di antaranya al imam ashabi di antaranya al imam malik dan antara imam abu hanifah dan noman dan juga dinukilkan beberapa pernyataan daripada mereka yang mengkafirkan al mujassima dengan al musyabiha yang mengatakan Allah di langit yang mengatakan Allah duduk bersila sebab itu berarti dengan kita kita beranggapan Allah masih memerlukan sesuatu sedang Allah tidak berhajat kepada sesuatu tapi dengan Allah tidak pernah berhajat kepada apa saja Mustangnin anil hawadis Mustangnin Anak laisa tihi syai'on jadi kalau seandainya mereka salahkan kita karena kita takwil, kita katakan karena itu juga atas dasar firman Allah yang menyatakan tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah yang maha agung. Kalau ikut mazhab yang mengatakan kafir, ya tidak ada tawarus, tidak saling waris mewaris. Tapi yang mengatakan mereka itu adalah mubtadi'ah atau juga sesat, itu masih ada tawarus antara Bapak dengan anak dan juga, juga sebaliknya, yang lain di sini mau menguntit doang. Ah, si penanya tuh tadi, silakan minta maaf. Live, silakan. Salam, Saya nak tanya, betul ke daging gulai yang kita masak? Tak boleh makan sebab darah yang ada dalam daging rebusan masakan kita bercampur ular dengan kuah ular. Kuah ular ini, <coughs> betulkah? Betulkah darah daging gulai yang kita masak? Jadi kita makan apa? Dia sudah bercampur. Jadi takkan dengan kita duduk menapis pisah antara daging dengan darahnya yang sudah menyatu dengan bubu dan juga dengan masakan. Jadi kita nebar lagu mana? Kalau seandainya darah tidak temak tidak boleh dimakan. Jadi mananya juga sekaligus dengan dagingnya karena sudah tercampur baur. Jangankan pada waktu sudah jadi gulai, pada waktu kita merebus pun sudah tercampur antara darah. Darah yang ada di dalam itu sudah maafu. Darah itu sejak daripada dahulu, bahkan, bahkan untuk lebih nikmatnya selepas sembilan itu kita sembilan setelah dengan hembusan dalam beberapa kali sampai mati ada dengan sebagian lepaskan kulit daging langsung tak 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 tak, tak dipotong-potong goreng dengan recikan daripada buah, ada recikan daripada itu tambah dengan bawang, tambah dengan bawang putih, oh, sedap. Masyaallah, tabarakallah. Paling nikmat tak payah dibasuh. Jadi darah yang tersisa di celah-celah daging yang ada di tulang itu diantara daripada darah yang dimaafkan. Darah tetap najis tidak akan berubah darah menjadi kepada bersih. Tapi yang seperti itu disebut dengan al-usur wa umumul balwa benda yang susah untuk dielakkan takkan dengan kita kita basuh sampai kita racik-racik kalau hanya basuh dengan daging yang dipotong masih belum cukup itu akan ada lagi celah-celah daging jadi kalau begitu kita blender atau juga kita apakan dagingnya sampai tidak tidak bentuk daging lagi jadi sirap bandung <tuh> 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 itu namanya apa gulu udah melampau dan sudah keterlaluan agama tidak menyusah-nyusahkan kita sampai kepada tahap itu eh hati-hati wajar-wajar tapi tidaklah sampai kepada tahap yang seperti itu per, silakan beranda teras teras Terhalang dengan cermin tidak, ini kan seperti ini. Di cermin ada di sini, kalau ini masjid, gimana dengan beranda yang samping-menyamping? Karena itu juga termasuk daripada masjid, tidak ada masalah. Jadi kalau dengan pintu cermin itu ditutup, orang kenapa tanah buka? Sebab kita kedekut dengan udara sejuk yang di dalam, supaya orang tidak tertakaran. Terus sebagai takdib juga kepada orang-orang di luar, kalau nak terasa sejuk, datang awal lah. Jadi kita tak bagi buka, sebab kalau kita buka, jadi dia seolah laduk di luar. Soalnya apa? Satu, balik awal. Tentu kan. Kita dalam tak boleh balik awal, kita kena tunggu orang di luar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua pun juga dapat angin sejuk. Nah, jadi tak ada beda yang di dalam dengan yang di luar. Jadi supaya yang di luar tuh tak kebagian angin, kita tutup berapa dapat, di samping juga biasanya untuk kita mengutuhkan rasa sejuk kepada jamaah atau kepada orang-orang yang ada di jalan. Secara hukum, beranda teras samping-nyamping masjid itu daripada masjid, itu ada dua bahasa dalam kita kita pergi bahasa yang pertama disebut dengan harim harimul masjidi minal masjid yang kedua rohbah kita sebut dengan beranda beranda masjid itu daripada masjid lepas tuh tempat penyimpanan amanah peletakan selepa satu sepatu sendal dan yang seumpamanya itu tidak termasuk tapi dan yang sini itu sudah termasuk jadi kalau pintu tidak ada yang terbuka pun itu masih sah sah saja sah saja mereka ngikut makmum atau imam yang ada di dalam masjid terakhir loh ada lagi bes 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 belakang Malam ni jamuan uh, sop uh, Kare kari sotong Udang, hmm, insya Allah, niat takawi untuk ibadah baca doa lomba balik dan nabi malah Doakan orang yang impak tu murah rezeki, supaya <tuk ibadah> kita juga keimbasan dengan rezekinya. Kita doakan dia panjang umur, senantiasa kita dapat jamuannya. Kita doakan dia murah rezeki, akan dapat kambing penghujungnya. <tuk ibadah> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك امين الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين احمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين احمد مصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه